Hello? No, the person called Zoe, he. So I'm getting ready to go to the doctor appointment. You think the doctor appointment is necessary? 9 months appointment? I just wanna go because this is the last time. And then, ain't nobody got time to bother the Air Force anymore. What? They act like I ask too much. Oh yeah, and one thing, she say, I have to get ready for myself. I have to get all of my kids ready and myself ready. I haven't eaten. I just have my chocolate bar and I have something to tell you. I'm gonna share with you. So stay tuned, okay, bye bye. Banglah rambut singa. Anyway, tadi itu airman dia datang ke sini. Saya kan sebenarnya maunya pergi dengan mobil ini ya, cuma dia punya baterai mati, makanya kita pergi dengan mobil. Aduh, kok saya kelihatan seperti sangat silau sekali, sorry pemirsa. Tadi si airman datang ke sini and kita mau, saya mau pergi dengan mobil saya kan, cuma dia punya baterai mati. Jadi kita tadi pergi dengan mobil si airman dan kita harus tukar itu car seat dan lain sebagainya. It was dizzy. And you know what the worst part was? Pemirsa, ketika kita pergi ke dokter appointment tadi, dokter punya ruangan tertutup. Mereka punya kantor, pemirsa, tertutup. I don't know why, saya tidak tahu kenapa mereka memberikan saya jadwal yang di mana mereka semuanya tidak ada, pemirsa. Mereka punya jadwal buka itu jam 8 pagi. Entar kita ke sana jam 9.55, pemirsa. 5 menit sebelum the appointment hours, which is 10 a.m. And pemirsa, I'm so very mad. There are a lot of things going on right now. And I really want to share with you guys. But sekarang ini saya masih lemah. Saya tidak ada kekuatan untuk berkarlota, jadi saya harus isi perut dulu, and anak-anak saya mereka sudah makan, tinggal saya saja yang belum. Aduh, selalu saya yang ke belakang, MG. Anyway, kalian lihat di belakang ini berantakan, itu sana semuanya itu untuk dogi-dogi, but I haven't, itu sudah bersih, but I need to like clean them, put them in a, you know, in a good storage or whatever. But yang sana saya sudah kasih bersih kemarin, and itu sana sudah rapi, cuma ya. Yeah. Sudah agak rapi ya. Dan saya akan kasih bersih yang di bagian sini, pemirsa. Semua, ya. But saya, ya, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, ya. So, by the way, saya mau kasih tunjuk ini. Sebelum saya pergi makan, saya mau kasih tunjuk. Saya dapat 501 Spanish verbs. MG, pemirsa. MG, you know I love Spanish. Muchas, pemirsa. Muchas feliz. Okay, feliz. Feliz, feliz, feliz. Mi corazón feliz. And then saya dapat ini, first 100 words in Spanish. And ini dia bukunya si Travis waktu dia masih kecil. Lihat ini. Dia dapat dari From Mrs. Lando to Travis. Buena suerte. Ini bagus sekali untuk diajarkan untuk si Zach dan Rachel ya. Di Indonesia kan kita bilang sepatu ya. Sepatu itu sepatu ya. Kalau orang Meksiko bilang sepatu itu zapatos. Zapatos. Kalau di Maluku kita bilang sepatu. Oke, dan saya juga mendapatkan Kids Around the World Cookbook. Ini sangat bagus sekali untuk kita belajar masak dengan si Zach sebentar. Saya juga mendapatkan apa ini? Alien-alien dan space-space dan segala macam ini. Alien yang I'm not really interested in alien-alien. I'm interested in Spanish. And saya mendapatkan ini website Webster's New Explorer. I can't even talk. I have a lot in my mind, sorry. Webster's New Explorer. Okay. Webster's New Explorer Spanish English Dictionary, pemirsa. Kalian lihat ini sangat tebal sekali. I love Spanish. Look at this. Ooh. Place, Pios, Placedo, Plater, okay, whatever, I'm gonna study you later, but,
Ini sekarang masih berantakan pemirsa, I know sangat berantakan sekali. Kemarin saya sudah kasih bersih sedikit, yang di sana juga saya sudah kasih bersih. I need to make really good looking garage. And I also find a lot of good things. Okay, I'm gonna go back and get the book later. But I found this right here. A lot of cool stuff in here. Saya tidak tahu kenapa kita punya banyak sekali cool stuff yang ternyata ada di box-box. Ini dia permainan orang Cina. Masih baru. Saya juga dapat. Ada tas-tas di bawah, tas-tas Air Force di bawah situ. And then ini pemirsa. Ini by the way semua obat-obatan di sini yang saya harus pindahkan. Ini semua peralatan si Travis masih brand new. Anjing saya punya sikat gigi, saya cari-cari ternyata ada di sini. Ada dua ya. Ini semua brand new, OMG. Zoe tadi dia melarikan diri pemirsa. Dia melarikan diri sangat jauh sekali. Tapi dia balik lagi, dia tahu rumah sekarang. So, one more thing saya mau bilang pemirsa. Sebelum di one more thing, saya punya tangan-tangan ini pemirsa, dia berlubang-lubang ya. Saya tidak tahu kenapa, saya kayaknya tidak bisa pegang mouse. Itu mau kerja di laptop, kayak saya punya tangan ini jadi kasar sekali. And setiap saya mau pegang sesuatu dia kayak luka, aduh. Kalau kalian follow saya di Snapchat, kalian melihat bahwa si Zoe dia berkelahi dengan si Willow. Bukan salahnya si Zoe. Saya tidak tahu ada apa yang terjadi dengan Willow. Kenapa sampai dia menyerang si Zoe? I have no idea. Zoe sedang di laundry room. Dia biasa tidur di tempat-tempat tersembunyi kan Zoe? And waktu saya buka ini pintu, si Willow dia cepat-cepat lari pemirsa. And then dia langsung kayak bertengkar begitu dengan Zoe. Si Travis kemarin dia telepon anak buahnya punya fiance yang laki-laki. So ini cowok yang datang ini, dia punya cewek ada pergi di deploy, okay? So dia minta tolong kepada cewek itu untuk telepon ke fiancenya untuk help kita. So dia pergi bawa si Zoe ke vet. Dia sangat baik sekali tuh cowok. Saya bilang, aduh maafkan saya kalau saya sudah mengganggu keseharian kamu. Dia bilang, oh no, don't worry about it, don't worry. Sangat baik sekali. So, lu pemirsa. Dia punya obat, pemirsa. Let me see if I have the medicine in here. But first of all, saya mau makan saya punya. Ini dulu Power Rangers. Ini dia biskuit untuk Power Rangers, oke? Okay? Anak saya untunglah saya sudah kasih makan. Ini dia rasanya kayak mint. Satu obat ini dia punya harga $45. $45 kali 13.330 sen. Let me see. 45. No, the total, okay, total. So dia punya total dua ini obat $73.59. $73.59 kali 13.330 sen. 980.095 sen. Yes. Hampir 1 juta untuk dua ini. Antibiotik pemirsa. Ya, pemirsa begitulah. Kalau punya anjing harus siap dompet, siap tenaga, siap waktu, siap semuanya ya. Si Zoe. Kalian kalau lihat hidungnya si Zoe, dia berdarah. Dia kayak terbelah begitu. And then dia tidak perlu jahitan ya. Dia cuma kayak terbelah. Kalau tambah jahitan lagi akan sekitaran 1.500.000. Kok. Pokoknya dia terbelah begini. And dia punya skin. Dia kan kecil ya. Jadi dia punya skin itu kayak lembut begitu. Jadi si Zoe mulai sekarang dia akan tidur dengan saya di kamar. I'm stressed about that too. I'm not stressed about the price because I'm not paying it. Suami saya yang bayar semua bills di rumah pemirsa. Untunglah dia tidak membayar sesuatu yang saya mau kayak you know bags or whatever. Ya saya sangat suka sekali karena dia fokus di family bills.
Jadi saya tidak perlu dengan memikirkan, you know, pay ini, pay itu. Saya cuma memikirkan apa yang akan saya pakai. And of course, anak-anak saya ya. Saya suka sekali membeli anak-anak saya baju dan, you know, something that, I don't know. Saya suka membuat mereka bergaya-gaya ya. So, ya, yeah, suami saya sih dia tidak suka. Cuma ya, kadang-kadang saya suka beli tapi dia tidak mau. So, anyway. Ya, yeah. Suami saya yang bayar itu, and... I don't know what else to say. I need to cook. Tadi saya pergi dokter appointment. Saya cuma pakai baju ini, celana pendek, and then slop ini. And that's it. Nobody cares. Okay, I have to make something really quick. Rice. Sudah dimasak. So, saya tidak akan masak sambil film karena video kali ini saya hanya mau fokus di unboxing itu rumah-rumah yang saya beli untuk si Zach dan Rachel dan juga permainan yang lain. So, Bapak UPS sudah di sini pemirsa. Pasti ini adalah yes, ini punya saya karena itu sangat besar sekali itu packaging-nya sana. I don't know if you can see that. Itu sana. Wow, that's big. Huge. Yeah. Come on, Dad. Right here? Right here. Nah. I will put inside. Wow. Somebody's gonna be happy. Yes. Thank you. Yes, ma'am. Have a good one. You too. This is the step to house. It's upside down. But I'll show you later. Oh my gosh, this is gonna be amazing. Let's get Zach and Rachel out. And we're going to assemble this. Woo-hoo! Rachel and Zachy, come on out. Do you want to assemble your slide? Zoe, put my sandal down. Zoe ini selalu menculik sandal saya. Right here, okay? And then Zachy, look at this, Zachy. Ini baru pemirsa baru dua yang sampai ya. Sayangku, look at that. This is your new play toy. Saya seharusnya punya kamera di berbagai angle supaya saya tidak move ini satu kamera. Beginilah pemirsa behind the scene. First thing first, I need the tool. The bee. Okay. Where is the bee? Thank you.
What? You like that? Yes, we'll buy that for you. So you can climb, you can jump, you can do whatever you want with that. Dan dia punya cara bikin di sini mengatakan bahwa kita harus punya sesuatu yang kayak yang tadi saya cari cuma saya tidak dapat itu. Terus saya pakai ini. I'm gonna tell you. Jackie. I'm gonna tell you if you are using a screwdriver I think. Yang ini nih yang kalian you know, screw ke dalam itu yang bukan elektrik, yang manual itu pemirsa.
sampai dunia kiamat pun kalian tidak akan selesai. Sedangkan ini saja saya pakai elektrik ini kan. Whatever. Pokoknya saya pakai ini saja pemirsa, dia agak lama. MG, sakit. No, please, no, I'm busy, please. Di dalam sini ada pewarna semua. Jadi kalau saya buka, dia akan coret semua ini rumah. So, no. No, Zaki, please listen to me, please. Zaki, saya sudah melukai jari saya dari tadi, gara-gara saku. Manisu mau kemari. Tau-tau orang ada apa kerja, aku mau kemari-kemari kemana ini. What? Zoe, yes, that's right. Zoe. Go play with Zoe. Ini dia punya paku, ini dia kayak terbang ke sana kemari, makanya saya harus melindungi begini supaya dia tidak terbang ke mata saya atau matanya si Zak ya. Yang satu sana saya tinggal mau taruh pakunya lagi. And then. Zaki, you know I'm working. Dadah. 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 Good boy. Pemirsa, dia sudah ke dalam. Tinggal di tambah masukan lagi. See that? Ini anak dia punya pantat ini. Saking anak punya pantat bobot tai, Zaki. Zaki punya rambut sudah tumbuh, pemirsa. Say hi. Hi, pemirsa. Hi. You wanna call pemirsa? Go get your phone that mama buy for you last time. What? Say pemirsa. Berapa nomor HP-mu? Baby. Aduh, baterai needs to be charged. Really battery. I am vlogging now, battery. Oh no! Ini dia punya di dalam ini sudah terkedalam, jadi saya harus mengeluarkan. Dan harus need to be charged, and then ini dia juga harus need to be charged, and I'll see you again, okay? Bye. Aduh, ini kamera dan kamu, kenapa kamu tidak mengerti saya ini lagi semangat bikin vlog? Aduh, pemirsa. Sorry mengecewakan. Saya mau lihat dulu ini. Mungkin ada SMS dari cintaku. Cintaku, sayangku, dan... You know, the guling.